Siapa itu orang yang menyesal? Mereka yang terbaring di rumah sakit, di ruang ICU. Suara azan sayup-sayup masuk ke celah-celah jendela. Ayya ala salah, menetes air matanya. Kenapa? Karena dulu waktu sehat, orang azan dia laga ikan cupang. Orang azan dia tetap main game online PlayStation. Bahkan mengejek-ejek orang sholat. Ayya ala sholat, kamu aja duluan lah. Padahal mestinya dia katakan la haula wala quwata illa billah. Tapi sampai masanya dulu kau berotot tegap, tapi akhirnya kau seperti bunga mekar, layu, kuning, mati. Berapa banyak dulu yang berotot tegap, sebelah kiri tatu ular kobra, sebelah kanan singa. Sekarang begitu keriput, kucing kena minyak. Mana suaramu yang menggelegar dulu? Mana kumis tebalmu dulu? Nanti saya cerita kumis yang berkumis terus. Mana badanmu yang tegap dulu? Yang tegap terus. Lalu yang mau saya omongin apa? Tidak ada keperkasaan hilang, tak bermakna. Tapi kalau pernah kau bawa kakimu ke masjid solat berjamaah, wanak tubuh maqadamu wa asarahum, kami tulis langkah-langkah tapak kaki mereka. Setiap langkah, langkah pertama mengangkat derajat, langkah kedua menghapuskan dosa, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat.